Hi guys, welcome back to my YouTube channel. It's me Tiris. Di video kali ini aku mau review dan juga swatches produk terbarunya YOU, yaitu adalah YOU Neon Lasting Lip Tint. Jadi ini tuh harganya murah banget, cuman 40 ribuan gitu. Kenapa aku tertarik nge-review ini? Karena ini tuh ada lip tint yang warna coklat, ada lip tint yang warna oranye, dan ada yang warna merah. Ya sebenarnya basic sih, cuman yang warna coklatnya ini agak nggak basic gitu. Jadi aku penasaran dan langsung aja kita cobain, karena aku udah hamil gede banget, jadi kayak udah gak sanggup gitu kalau misalnya harus berdiri di samping kamera terus nunjukin satu-satu gitu, kayak udah tidak sanggup lagi. Jadi ya sudah, kita duduk saja. Oke, jadi ini yang pertama itu adalah yang shade casual, yaitu 0078. Nah ini dia kalau di tangan tuh seperti ini. Jujur sih cakep banget coklatnya. Dan kita pakai ke bibir ini yang di ombre dulu. Nah, ini kalau di ombre hasilnya gini. Jujur aku suka banget sama warnanya. Oke, selanjutnya kita full lips. Langsung kita timpa aja. Oke, jadi ini adalah yang shade casual dan menurut aku ini tuh warnanya brownish gitu. Cuman kalau menurut kamu ini warnanya kurang coklat, ya nggak tahu juga karena preferensi masing-masing. Kalau menurut aku sih dia warnanya brownish gitu, warnanya kecoklatan gitu. Dan suka banget sih, jujur suka banget sama warnanya, ini bagus banget. Oke, selanjutnya itu ada warna Dynamic, yaitu nomor R788. BTW ini tuh rasanya ringan banget di bibir, enak banget. Nah ini kalau di ombre jadinya gini, dan ini kalau full lips. Nah ini untuk yang shade Dynamic, ini warnanya aku juga suka. Nah ini tuh kalau di swatches di tangan kayak gini, dan ini tuh menurut aku teksturnya gel gitu. Oke, next itu ada warna Urban Disco, ini dia warnanya merah gitu, merah fusia gitu loh, merah gunjreng. Dan ini kalau di ombre jadinya gini, kalau di ombre. Dan ini kalau full lips. Ini kalau full lips jadinya kayak gini. Nah dia itu formulanya selain gel ringan, dia itu juga pigmented dan gak lari-larian. Jadi kan terkadang ada lip tint yang cair banget, jadi kalau dia di aplikasi itu dia lari-lari gitu. Nah dia tuh enggak, dia langsung kayak nempel gitu, langsung nempel dan warnanya tuh pigmented. Okidokio, terakhir adalah shade Red Hot, ini R498. Nah dia warnanya kayak gini, lebih kayak merah yang orange gitu. Kalau yang atas ini lebih cool tone, kalau yang ini warm tone. Di ombre ini kalau di ombre jadinya kayak gini. Kita timpa aja agar dia full lips. Nah ini kalau full lips jadinya kayak gini, cantik juga sih merahnya. Aku lebih suka merah yang ini daripada yang tadi, daripada yang di atasnya. Oke, kesimpulannya kalau misalnya kamu mau nyobain lip tint ini, please banget cobain yang shade casual yang warna coklat ini. Ini menurut aku bagus banget, menurut aku ini paling bagus warnanya dan paling unik. Karena jarang-jarang kan ada lip tint warnanya coklat gitu, dan ini warnanya coklat. Dan menurut aku ini warnanya bagus banget, warnanya jarang gitu. Terus udah gitu dia formulanya gel gitu, menurut aku formulanya juga enak banget. Dia cepet ngeset dan pigmented, selain pigmented dia juga rasanya nyaman di bibir. Dan udah gitu harganya cuma 40 ribuan, belinya di Sosiola. Saat ini baru ada di Sosiola, jadi aku saranin kalau misalnya kamu mau nyobain, cobain yang shade casual. Ingat, yang shade casual. Oke, segitu aja review dari aku. Semoga review kali ini membantu. Finally reach the end of the video. Kalau kamu suka sama channel ini, jangan lupa untuk hit the subscribe button dan juga pencet loncengnya. Jangan lupa untuk kasih aku jempol kalau gak suka dislike. I'll see you guys again on my next video. Really, really soon with more exciting video. Of course, stay healthy, stay gorgeous. Thank you so much for watching. Love you so much.